Eh botak, botak, pakai mentalnya deh. Dunia luar tuh jauh lebih keras daripada kampus. Lihat gua, udah lulus dari tahun lalu, masih ngospekin lo semua. Karena apa? Ya karena gua nganggur. Lo mau jadi kayak gua? Gak dapat validasi dari orang-orang, akhirnya nyari validasi ke junior. Pak Rektor, please banget, ospek ini jangan dibubarin. Penting pak senioritas untuk mahasiswa kayak saya yang kerja cuma di kantin. Kalau nggak ada ospek ini, saya cuma jadi mahasiswa useless, Pak. Saya belum mau mikirin magang terus cari duit. Karena menurut saya yang lebih penting itu cari pengakuan. Ini kalian gue jemur di bawah matahari. Itu ada alasan ya, Dek. Karena di dunia kerja nanti, omongan bos lebih panas daripada matahari. Kata orang-orang, gue nggak tahu asli kayak gimana. Karena gue juga belum kerja. Ya, Pak Rektor, kalau ditanya tujuan ospek apa, sebenarnya saya juga nggak tahu, Pak. Karena ya saya dulu diajarin senior seperti ini, jadi ya saya telan mentah-mentah terus saya terapin ke junior. Malum pak, saya nggak punya skill critical thinking, makanya saya susah cari kerja kan. Eh, lo berhenti deh, capek. Lo pikir gue dari tadi nggak capek pura-pura galak? Lo pikir gue seneng teriak-teriak? Gue aslinya introvert deh, MBTI gue INFJ. Gue teriak-teriak itu cuma buat dapetin respect dari mahasiswi angkatan lo.